Anda berada di channel Krepes, kreatif dan pesan. Fly. Ternyata ada tukang es cendol, guys. Ini adalah Mang Didi. Dia punya ciri khas, guys. Jadi pakai ini pakai apa, Om ini, Om? Camping. Camping. Wih, kayak mau ke sawah, guys. Orang kuning mah. Tapi yang bikin unik itu saya suaranya, guys. Oh ini apa sih, pelan-pelan aja Om? Ya, oh beli 3.000 aja Om? Cuing. Oh ini cuing Om? Ya, cuing. Ini bahannya dari apa ini Om? Dari daun. Dari daun. Oh ini? Tuh. Ini susu, nangka. Serut ya Om ya? Iya sama-sama. Ih kalau dimakan siang-siang itu kayaknya bikin seger guys. Ya, oh jangan lupa lo like, comment, subscribe di channel Krepes. Ini tambah gulanya ya. Oh jadi ini gula apa ini Om? Gula aren. Wih. Ini. Ya. Ini mau tahu enggak? Jadi gini Om, ini karena terlalu cepat ya Om ya. Entar wawancaranya terakhir memang sih. Ternyata gini guys. Ini namanya es apa ini Om minum? Cuing. Es cuing. Wah, es cuing itu kayaknya dari daun apa? Dari Aup Cincau. Wah, ini adalah Mang Didi. Dia udah sangat terkenal kalau wilayah Cugur guys. Jadi dia itu biasanya mangkal di ini guys. Dia ternyata nomor 1. Wah kayak pembalap aja Om. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Krep Cugur. Dan saya akan mencicipi deh. Ini kebetulan ini siang hari panas. Ya coba ini guys. Aduh. Ternyata guys itu kalau lagi disedot lewat tenggorokan itu aduh kayaknya guys gak bisa. Ternyata ini harganya cukup murah, 5.000 pun bisa. Jadi minuman ini kadang-kadang ini buat herbal juga bisa. Ini karena dari daunnya guys ya. Ya. Nah ini tuh. Jadi ini cuing kalau bahasa Sunda, cuing kalau bahasa Indonesia apa Om? Cincau. Iya ini cincau ini. Coba kita sedot cincaunya. Ini kayak apa ini guys? Itu rasanya tuh kayak agar ya. Kayak agar-agar tapi saya ini kadang-kadang terganggu juga guys ya. Ternyata oh, ternyata ada anak itu ya. Oh, ya udah enggak apa-apalah. Terus diaduk itu. Nah, itu tadi kan diminumnya kan satu-satu ya. Sekarang kita aduk biar rasanya itu mantap cuy. Rasanya biar nyampur ya. Nah, kita coba lagi. Kita coba lagi sedot. Jadi gula arennya itu kerasa banget, guys. Jadi ini adalah penjual Mang Didi sekitaran Cigugur, tapi dia mangkal di pondok ya. Jadi dia suka keliling, guys. Jadi kayak gini, guys. Aduh. Jadi bikin segar ya kalau panas-panas kayak gini. Ternyata di sini juga ada ini guys. Ini buah apa ini Om? Apple. Apple. Oh ternyata juga ada yang pesen pakai apple dikasih juga Om ya? Oh pas susu juga. Oh gitu. Jadi harganya itu pasti beda ya? Ya. Ternyata ini tadi ya udah tahu nih. Kita lihat dulu deh satu-satunya. Ini adalah cincaunya ini. Satu. Terus ini dipandu dengan buah nangka, susu dan es serut. Mantep kalau ini gula aren. Ya, dia bikin sendiri Om ya? Jadi gula aren ini direbus Om. Iya. Wah, iya. Mantap juga guys. Jadi ini bahkan bisa dipandu dengan ini. Tapi saya juga bikin yang uniknya ini nih suaranya guys. Jadi kalau Mang Didi lewat, kalau yang nggak tahu, dikira sapi lewat Om. Ya. Nah, ini adalah es cincau Mang Didi. Selamat siang. Mau bilang Mang atau Om apa ini? Mang aja nggak apa-apa. Mang, oh Mang Didi. Orang Kuningan. Orang Kuningan ya. Ya. Om mau nanya Om, kalau dagang es cincau ini sukanya apa Om? Suka
gunanya kalau ada yang sakit tuh. Kita mencari ini. Mencari apa? Mencari cincau. Emang buat apa, Om? Buat panas dalam. Oh, gitu ya. Gitu ada ya. Yang ya. Mah juga bisa. Gitu. Oh, panas jadi ternyata ada obatnya gitu. Ada obatnya itu ya. Cincau itu kan dari daun ya. Iya. Untuk melancarkan ini juga ada. Terus sukanya apa lagi, Om? Selain sukanya, itu? Sukanya. Kalau dagang es cincau kayak gini? Kalau jualan es cincau ini modalnya juga cukup irit. Oh, modalnya cukup irit. Tadi untungnya gede, Om ya? Untungnya mantap deh. Buat beli mobil. Oh, saya juga pengen jualan cincau kayak gitu, Om. Aduh. Sekarang sukanya udah. Dukanya apa, Om? Dukanya kalau musim hujan. Oh, sukanya kalau musim hujan. Emang kenapa? Kalau saya sih, kalau menurut saya, kalau musim hujan itu esnya kan awet, Om. Jadi bisa dibantu, Om. Kalau musim hujan biasanya bikinnya banyak, jadi setengahnya bikinnya. Oh, gitu. Jadi kalau es cincau itu kalau musim hujan dia bikinnya setengah ya? Ya, setengahnya. Karena hawanya cuaca. Dingin, jadi cuaca. Orangnya juga minatnya menurun ya? Tergantung cuaca ya. Oh, gitu ya. Jadi si Om ini udah lama belum? Dagang ini? Hampir 25 tahun. Itu mah seumuran anak itu tuh. Iya. Ini anak-anak sekolah di pondok tuh. Iya, semoga sehat selalu dan sukses selalu. Ya, amin. Gunakan amin. Prokes, protokol kesehatan. Amin. Terima kasih, Om. Ya, sama-sama. Semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Krepes. Kreatif dan pesan. Okay. Dadah.